Halo guys, good evening and welcome back to my channel Dira Dirmawan and Roberto Kabul Sugrianto. On YouTube. Gimana kabar kabar teman-teman di YouTube semua? Barangkali kita agak beberapa waktu tidak tidak siaran ya di YouTube ya. Karena memang kita memiliki banyak kesibukan sekarang ya gitu loh. Dan di antaranya kesibukan saya saat ini ya, maksudnya ada tambahan yaitu membuat lagu baru dan dan siap Bapak Roberto sebagai vokalisnya, sebagai singernya, sebagai penyanyinya ya, itu akan menyanyikan lagu terbaru beliaunya, menyanyikan lagu terbaru dengan judul Saksi Bisu Gunung Semeru. Jadi judul lagunya masih lagu Jawa ya Bapak ya? Lagu Jawa. Saksi Bisu Gunung Semeru. Nah, untuk warga Jawa Timur nanti bisa, khususnya ya Jawa Timur, tapi umumnya seluruh Indonesia ya. Kan biasanya orang-orang Jawa Timur itu kan mengambil lagu Jawa, kiblatnya di Solo ya. Nah, sekarang kebetulan orang Solonya pindah ke Lumajang. Lumajang gitu loh, Lumajang Jawa Timur. Jadi istilahnya apa ya? Nanti bisa juga orang-orang Jawa Timur bisa mendengarkan gitu ya, dan mendukung ya. Mendukung ya. Ya siapa tahu nanti juga boleh juga di cover ya, ya. Toh, tapi dengan catatan harus izin ya toh, dan ya otomatis lah harus ada sharingnya nanti gitu ya, sebagai penghargaan kita sebagai pencipta dan beliaunya sebagai penyanyi aslinya ya, Bapak Roberto ya. Gitu ya. Jadi kita mengambil ikon ya, ikonik daripada masyarakat Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru ya, khususnya bagian timur ya, kayak Lumajang, Malang ya, Probolinggo, Pasuruan ya, terutama memang Lumajang ya, yang kedua Malang ya, itu adalah ikonnya adalah Gunung Semeru. Nah, jadi judul kita nanti adalah Saksi Bisu Gunung Semeru, lagu Jawa. Gitu ya. Itu apa Bapak anune? Awalane apa lagune coba? Wudan grimis ono nyang dino kemis. Nah, ini sebenarnya cocok ya. Ini cocok, ini hujan gerimis ya. Ini ini gerimis rintik-rintik ya. Kebetulan kita memang berada di Lumajang Square ya. Jadi alun-alun kota Lumajang. Ya, jadi dan kebetulan sekarang ini memang lagi gerimis ya. Jadi cocok dengan lagu kita sebenarnya ya. Udan gerimis ono nyang dino kemis. Tapi ini udah grimis ono yang dino Sabtu gitu loh ya. Nah, jadi makanya harus dipikir dulu ini video klipnya ya, nanti hujan-hujan gitu loh, pakai payung gitu ya, bagus. We are right now on the Lumajang Square ya, kita sekarang berada di alun-alun Lumajang on this evening ya. Jadi pada petang kali ini, I think the situation, condition, and how it look like here is very support ya. Jadi cukup mensupport kondisi, terus situasi ya toh, dan penampilan atau mungkin Cause why the weather is so friendly ya. Jadi nggak panas, maksudnya hujan rintik-rintik. Nah, kita memang sekarang berada di Lumajang Square, and I want to show you how look like Lumajang Square here ya. Jadi Bapak akan kita kasih lihat bagaimana tampilan daripada alun-alun kota Lumajang. Here we go. Yuk Bapak, kita ini. Nah, ini kebetulan ya, this evening I think the weather is very support and very friendly ya. Dan kita lihat di sini banyak orang, many people walking around here. Jadi banyak orang-orang jalan-jalan di sini ya. Gimana bisa tidak getar. Nah, ini gini guys, I wanna talk to you. Alun-alun Lumajang ini adalah salah satu alun-alun ya, 10 terbaik
di Indonesia. Ya, apa namanya, kebersihannya, kemudian luasnya, keindahan tamannya, wow, I think that's amazing. Itu ya Bapak ya. Iya, itu. Ya, jadi kebetulan ini, nah ini nih, oke, okay. I'm gonna show you. Nah, kita lihat nih Bapak ya, tamannya ya. Iya. Kita puter tamannya. Nah, bagus kan guys. Nah ini kan Pak Roberto. Nah, oke. Okay. Tamannya bagus ya. Ya, this is it, Lumajang Square. Oke, okay. You see that? It's very beautiful. Nah, ini adalah apa namanya situasi, kondisi, and how look like Lumajang Square. Ya, jadi disinilah bagaimana tampilan daripada Lumajang Square. Dan ya kebetulan memang apa namanya, karena kita mau bikin video klip ya, gitu loh. Video klip saksi bisu Gunung Semeru. Nah, nanti barangkali besok ya, kita akan jalan ke Gunung Semeru. You know what the Semeru volcano? Tahukah apa itu gunung berapi Semeru? The highest volcano mount in Java Island. Jadi gunung berapi yang tertinggi di Pulau Jawa. Itu loh Bapak, bagi yang belum tahu atau bagi yang ingin berwisata, silahkan ya, banyak sekali tempat wisata di sini. Pak, you must be careful. Tapi Anda harus hati-hati. Kenapa? Why? Because sometime and suddenly Semeru volcano will be explosion suddenly. Ya, jadi akan apa namanya, kayak macam meletus tiba-tiba gitu ya. Ya, mengeluarkan asap atau apalah gitu ya. Jadi perlu kau baca petunjuk apa namanya wisatanya. If you wanna go to Semeru volcano, right? Okay, right. Nah, jadi memang besok kita akan berjalan ke sana karena kita membuat video klip ya, video klip dengan background Gunung Semeru. Okay, that's it. Must be interested ya. Pasti nanti akan sangat menarik. Dan juga untuk teman-teman ya, terima kasih juga sudah support ya teman-teman YouTube untuk beberapa lagu Jawa kita. Yang pertama adalah Sumilir Angin, kemudian yang kedua Jebule Kuwi Gombali, dan yang ketiga ini adalah saksi apa nama, saksi bisu Gunung Semeru. That's why, so don't miss it ya. Karenanya jangan lewatkan untuk menonton lagu terbaru kita yang berjudul Saksi Bisu Gunung Semeru. Gitu ya. Oke Bapak, ini mah gerimis sobat ya. Gerimis kecil-kecilnya. Ya, tapi kita mau ngajak apa sedikit lagi Bapak ini teman-teman untuk melihat apa namanya keindahan alun-alun ya. Karena I think this is yeah, it's very wonderful. Ya. Roundness is a green color ya. Jadi ini sangat hijau gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau datang langsung bisa menikmati kehijauannya. Nah, ini sobat tuh. Kan? Oke. Ini api buatan. Iya, bagus memang. Kalau syuting di sini kenapa Jawa api? Ya bagus juga sih kalau mau buat lokasi syuting ya. Tapi suasananya yang begini. Iya. Kalau suasana terang jelek. Kalau ini bagus ini suasananya. Ya ini Bapak Roberto ngajak bikin video klip di sini gitu. Ya memang bagus sih. Apa namanya? Tapi jamnya harus tepat dan cuacanya atau musimnya harus tepat gitu loh. Kalau enggak nanti ya, jelek. Jelek gitu ya. Nah, ini adalah ya kita berjalan ke tengah ya untuk alun-alun Lumajang. Ya beginilah memang luar biasa. Pepohonan hijau guys ya. Oke. Okay. I want to show you. Oke. Okay. Sangat bagus sekali. Nah, bagi teman-teman yang berlokasi di apa namanya berdomisili ya, atau orang mungkin Jawa Timur, especially
Lumajang People ya. Silakan komen di kolom komentar bawah ini. Oke, oke. So, nah ini banyak wisatawan domestik untuk jalan-jalan di Lumajang Square. Oke, okay. Cause why this is a very beautiful square here, like you see, right? Oke, okay, right. Oke. Okay. Nah, you wanna show you? So, this is like a garden. Okay, guys, I think that's all. Untuk kali ini video kita sudah kira-kira cukup sekian. And I remind you for watching our new song ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk nanti melihat lagu terbaru kita yang berjudul Saksi Bisu Gunung Semeru. Coming soon. Okay, here we go.